Sebagai menghargai kesetiaan dan pengorbanan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM, kerajaan hari ini mengumumkan peruntukan sebanyak RM79.7 juta bagi inisiatif Bantuan Harapan Negara BHN 2019. Melalui inisiatif itu, ia dapat memberi manfaat kepada veteran ATM berpencen yang tidak menerima sebarang bantuan keuangan secara one-off atau hanya sekali sebelum ini. Menurut Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, inisiatif BHN 2019 merupakan inisiatif baru bagi menggantikan Bantuan Bakti Negara BBN 2017 dan Sumbangan Veteran Tidak Berpencen Satu Malaysia SVT B1M. Walaupun kerajaan menghadapi kekangan kewangan, kita terpaksa jimat di sana, jimat di sini. Namun bagi menghargai pengorbanan veteran ATM, kerajaan masih mampu untuk memperuntukkan RM79,684,000 untuk pelaksanaan BHN 2019 kepada penerima yang lebih ramai, iaitu sejumlah 159,368 orang veteran ATM berpencen dan tidak berpencen, berbanding hanya 43,000 veteran ATM tidak berpencen sahaja yang menerima pada tahun 2017. Pelaksanaan inisiatif itu adalah lebih bersasar yang mana penerimanya adalah veteran ATM di dalam kumpulan B40. Pengagihan bantuan keuangan sebanyak RM500 kepada 100,762 orang veteran berpencen dan 58,606 veteran tidak berpencen itu akan dibuat secara one-off dan pengagihannya akan dilakukan Jabatan Al-Ehwal Veteran JHEV ATM. Permohonan untuk mendapatkan BHN 2019 akan dibuka pada 14 April ini dan pembayaran dibuat pada 27 Mei depan.